lagi nih yang datang dari selebriti Hollywood. Kalau kamu mungkin mengira bahwa Hollywood itu pasti kesana glamor, tapi ternyata ada juga nih yang memang mereka bisa berhemat. Nah jangan salah nih ya, karena selain glamor pasti juga ada yang hemat juga kan. Penasaran nih jadi siapa ya kira-kira ya? Selebriti memang identik dengan kehidupan glamor atau gaya hidup mewah. Namun siapa sangka beberapa selebriti dunia ternyata sangat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Bahkan di antaranya sangat hobi menggunakan kupon potongan harga dan hunting diskon. Seperti beberapa nama selebriti berikut ini. Carrie Underwood punya kebiasaan unik dalam berhemat. Ia punya hobi menggunting kupon dari koran atau majalah kemudian diklip untuk digunakan berbelanja setiap minggunya. Ya, walaupun akhirnya ia seringkali lupa membawa kupon-kupon tersebut. Menjadi salah satu supermodel terkaya di dunia tak membuat Tyra Banks lupa dengan pola hidup hemat. Ketika masih muda, ibu Banks selalu memberikan uang saku kepadanya. Dan setiap minggu, Banks akan membagi-bagi uang tersebut lalu menyisihkan sebagian untuk ditabung. Jika kebanyakan selebriti memilih memanjakan anak-anaknya dengan berbagai fasilitas mewah, maka tak demikian dengan Sarah Jessica Parker. Terlahir dari keluarga yang dibesarkan dengan 8 anak, membuat Parker sangat concern terhadap pola hidup hemat yang diterapkan pada sang anak. Ekstrimnya, Parker mengaku bahwa Wilkie hanya mengenakan baju-baju turunan dari keponakannya. Ikut sukses membintangi film Twilight tidak membuat Green lupa diri. Dari sang ayah, Green belajar untuk berhemat dan menabung. Melalui pola hidup hematnya, Green mampu membayar cicilan rumah, mobil, dan anjing-anjing peliharaannya meski tanpa berperan dalam sebuah film. Siapa sangka penyanyi nyentrik dan kontroversial Lady Gaga juga punya hobi berhemat. Bahkan, Mother Monster ini pernah men-share pengalaman belanja murahnya di akun sosial media miliknya. Gaga tak peduli meski dipandang aneh karena menggunakan kupon belanja di swalayan. Ya kita pun juga gak bisa memungkiri ya bahwa kehidupan dari para aktris, aktor, penyanyi, selebritis dari Hollywood ya pasti salah satu halnya selalu bertaitan atau mungkin bertautan dengan namanya glamoritas. Pasti benar banget sih ya, karena mereka identik dengan sepatu mahal, tas mahal, semuanya mahal-mahal deh. Tapi ternyata mereka bisa juga ya berhemat ya. Bahkan Lady Gaga, Lady Monster itu bisa loh belanja pakai kupon. Come on, pakai kupon, baru tahu nih. Voucher, aduh.